Kristen, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak, tepat! Saya ucapkan lagi, saya ulangi terima kasih kepada petugas upacara dan peserta upacara pada hari ini karena sudah melaksanakan upacara dengan tertib. Walaupun masih ada 1-2 di barisan belakang yang belum tertib, kedepannya saya harapkan bisa tertib lagi. Untuk yang kedua kalinya, Ibu ingin menyampaikan tentang kedisiplinan. Apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin? Disiplin adalah kesadaran. Kesadaran akan untuk patuh dan taat terhadap aturan dan norma-norma yang berlaku. Kalau dalam eranya kurikulum merdeka, itu ada yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menanamkan sifat disiplin dalam kesadaran tanpa ada tekanan, dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa ada embel-embel tertentu. Maksudnya apa embel-embel tertentu itu? Misalnya takut terhadap hukuman ataupun nantinya ingin menginginkan ada imbalan tertentu, ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan, penghargaan dan sebagainya. Jadi disiplin positif itu berasal dari diri kalian sendiri. Kalian meyakini kalau hal itu benar, maka lakukan. Contohnya, masuk ke sekolah. Kalian masuk sekolah itu jam berapa? Jam berapakah kalian masuk ke sekolah? Jam berapa? Jam 6 lebih 45 menit. Jadi kalian minimal itu sudah sampai di sekolahan jam 6.30 sudah sampai, maksimal jam 6.45 sudah sampai di sekolahan. Usahakan jangan sampai terlambat masuk ke dalam sekolah. Jangan beranggapan, oh nanti kalau saya terlambat nanti akan dihukum kita. Jangan ada semacam itu, tapi tanamkan dalam diri kalian, oh saya itu harus datang tepat waktu. Ya nanti kehidupan saya bisa kedepannya bermanfaat untuk saya sendiri. Oh, yang kedua kalinya, ada pepatah Jawa mengatakan, "Ajining diri, mama meng lapi." Berarti itu adalah disiplin dalam lisan, dalam berkata-kata. Lapi itu lisan. Jadi berbijak-bijaklah kalian. Apapun yang keluar dari mulut kalian, kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu adalah pilihlah yang paling baik. Kata-kata tidak hanya secara langsung, tapi bisa juga sekarang zamannya zaman teknologi, lisan bisa secara tidak langsung lewat bermedsos. Jadi kalian berbijak-bijaklah dalam medsos. Jangan sampai kalian posting sesuatu atau mengetikkan sesuatu di dalam medsos, pilih-pilihlah. Jangan sampai itu menyinggung ataupun kata-kata yang tidak sepantasnya diumbar ke publik. Tadi melanjutkan patah Jawa yang tadi, ajining diri, sokok ikhlasi. Lanjutnya apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Ajining rogo ana ing busana. Kalian dihargai itu berasal dari cara berpakaian kalian, penampilan kalian secara umum. Penampilan berarti mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Di sekolah itu ada aturan cara berpakaian yang sepatutnya kalian patuhi. Juga kalau yang putri, lalu kalau ke sekolah memakai jilbab yang memang sudah ada logo SMP 2B. Kemudian dari kaki sampai ke ujung kaki ya, kaos kaki gunakanlah semestinya. Itu apa? Berarti tidak perlu diinjak yang baik kaos kakinya. Kemudian yang putri juga, terutamanya kelas 9,
sesuaikanlah dengan umur kalian. Kalian tergolongnya itu masih masa transisi ke remaja. Janganlah bermake up dulu, lipstik ataupun lip gloss tidak perlu dulu. Sesuaikan penampilan sesuai dengan umur kalian. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Yuk, mari sama-sama kita tanamkan kedisiplinan dalam diri kita. Mulai dari sekarang, dimanapun dan kapanpun berada. Semoga Allah paling berkah barokah untuk setiap aktivitas kita. Silakan kedua kelas atau